Halo, jumpa lagi dengan si Ariansyah. Apa kabar? Di suasana lebaran ini sangat menyenangkan sekali ya. Dan kayaknya kalau lebaran bosen ya, makan opor, makan rendang. Saya cari makanan yang agak sedikit di luar kebiasaan pada hari lebaran ya. Saat ini saya lagi ada di Bandung, lagi ada di Mall BEC yang letaknya di Jalan Purnawarman, Kota Bandung. Saya mampir ke restoran sambal petir, lalapan sambal petir ya, yang letaknya di Mall BEC Jalan Purnawarman, food court lantai 3. Ini ada ya. Nah, saya sudah pesan makanannya. Nanti kita tunggu dulu apa yang saya pesan. Penasaran kan ya? Tunggu ya. Nah, teman-teman sambil menunggu pesanan saya datang, saya jelasin ya makanannya di sini apa, jenis-jenis lauknya apa aja. Ada ayam sambal petir, ada ayam resep mini, ada ayam ngerekes, ayam keselok, kelelep, dan ada juga ikan nila dan nene goreng. Kemudian sambalnya juga macam-macam nih yang agak unik dan saya baru dengar pertama kali. Kalau sambal mata udah biasa ya, ada juga di sini. Ada sambal bejek tahu, ada sambal geluduk, ada sambal lenca, juga udah ngerti ya, udah tahu ya. Ada sambal dadak, ada sambal bawang, udah biasa, dan ada lagi sambal lain-lainnya. Harganya juga cukup, nggak bikin kantong bolong. Kemudian jenis sayurnya ada cangkang, oseng kangkung, ada oseng paria, ada oseng lenca. Lenca itu tengkokak ya, hijau warna itu ya, campur dengan oncom. Kemudian ada angun hasil, ini kayaknya sayur asem ya, angun hasil. Kemudian soun balado dan sop. Untuk pilihan gorengannya ada tahu goreng, tempe goreng, ati ampla, kol goreng, kepala ayam buat yang stik kepala ayam, ada mendoan, ada bala-bala atau bakwan, ada juga yehi atau toge tahu ya. Kemudian nasinya ada nasi liwet, nasi tutup oncom, nasi putih, dan nasi uduk serta nasi kuning. Nah, teman-teman ternyata pesanan saya sudah datang. Ini dia. Ya. Kita lihat isinya. Oh, ini juga minuman saya sudah datang. Saya minum es jeruk panas. Ya. Sebaiknya makan jangan minum air es karena tidak sehat buat jantung dan usus Anda. Kita lihat ini menu yang saya pesan tadi. Ada tumis pare. Ini sambalnya, tadi saya lupa. Sambal geluduk. Kemudian ini jengkolnya. Ini loh, yang main course buat saya itu jengkolnya. Jengkol, sambal pakai teri. Dan kemudian alatnya. Ini nasinya nasi liwet. Kita coba ya. Nilai Roman Rohim. Kita coba nasi liwetnya dulu. Nasi liwetnya gurih banget ya, cobain pakai pare dan sambal geluduknya. Enak ya, enak banget. Nah, kita cobain sekarang jengkol terinya tanpa nasi. Aduh, bener-bener keinginan saya untuk maju terpenuhi ya teman-teman ya. Enak banget ini, enak banget. Tadi saya lupa, saya juga ada pesen ayam sambar api. Ini ya ayamnya, ayam sambar api. Kita cobain ya bubuknya. Enak banget, pedes ya. Cobain dagingnya. Ya, kita bagi ujungnya. Ya, kita makan pakai bubuknya ya. Ini ya. Enaknya. Enak banget. Sambalnya, jengkolnya. Caranya teman-teman
Jangan kita makan dulu ya. Teman-teman, sebelum saya akhiri acara makan jengkol saya, dapat saya infokan kembali bahwa Lalapan Sambal Petir lokasinya ada di BET Mall, Jalan Purnawarman, Bandung, lantai 3. Ya, selain bisa datang langsung ke tempat, juga bisa dipesan melalui GoFood. Oke, teman-teman, sampai di sini makan bersama Rian Sial, dan jangan lupa subscribe. Gratis loh, nggak makan kuota, nggak ngabisin kuota. Oke, okay, bye-bye. Eits, ntar dulu. Pas mau turun, saya lihat air tahu gejrot. Cobain yuk. Ini juga salah satu makanan favorit saya. Sop. Tadi habis makan jengkol, saya belum kenyang ternyata. Saya pengen nyobain tahu gejrot Cirebon. Ini dia. Tahu gejrot dengan giling cabai rawit, bawang merah, dikasih bawang putih, ya, bawang putih sama bawang merah, kemudian dikasih kecap, ya. Kita cobain ya. Tumpah guys. Saya pesen yang pedes, karena saya memang suka pedes. Pokoknya. Semua keinginan saya untuk makan makanan kesukaan saya di Bandung ini terpenuhi. Taunya lembut banget, ya. Tahu goreng dipotong-potong, kasih kecap ya, enak banget. Bosen kan kalau lebaran kayak gini makan rendang, opor.
Tahu Gencrot Cirebon. Oke guys, selesai sudah terpenuhi semua keinginan saya untuk makan makanan tradisional yang ada di Bandung. Apa sih yang ada di Bandung? Semua ada di Bandung. Dari fashion sampai makanan. Oke, sampai jumpa dengan saya yang terakhir.